Saya pernah mendengar ada seorang anak karena merasa durhaka kepada orang tua dalam kurung ibu, maka dia mohon maaf juga mencuci kakinya, kemudian air bekas cucian kaki ibu diminum. Apakah benar air tersebut bisa diminum? Kalau soal bisa diminum, ya bisa saja diminum. Tetapi bisa mengampuni dosanya tidak perlu seperti itu. Malah itu nanti ghulu, berlebihan. Ya, tidak perlu dicuci kakinya dan segala macam. Nanti dia berbuat seperti itu pas ibunya sudah tua, sakit, renta, kemudian kena kotoran kaki ibunya, jijik pula dia nanti. Nah, tidak mau. Nah, jadi jangan berlebihan. Ya, tidak seperti itu sebenarnya.